Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna diamankan ke Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK dina operasi tangkap tangan OTT di Cimahi poe Jumaah nu anyar kaliwat. Pihak pemerintah Kota Cimahi masih ngadago keterangan resmi di KPK. Satu tas operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna kegiatan di kantor pemerintahan Kota Cimahi lumangsung normal. Rohang gawe Wali Kota Cimahi tembong tisin, taya garis polisi anu dipasangkeun ku KPK. Sekda Kota Cimahi Dik Suratno Nugrahawan, tapi kapoe Jumaah pas sore masih ngadago keterangan resmi ti KPK. Belum mendapatkan konfirmasi apapun, dan sebetulnya kita pun sedang menunggu itu kepastiannya, dan ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita mendapatkan konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait barangkali itu. Tadi pagi memang Pak Wali beraktivitas ke lapangan dan setelah itu menjelang Jumatan kita belum bisa menghubungi beliau. Ajay M. Priyatna kepeto jadi Wali Kota Cimahi jeung Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiana dina periode 2017-2022. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.